8, 9, 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat mancing dimanapun berada. Seperti biasa, kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya. Bukan maksud menggurui, tapi berbagi pengalaman saja. Yuk tonton dan simak videonya, jangan skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya sobat. Untuk bahan yang pertama kita punya umpan ikan ya, kita punya satu bungkus, setengah bungkus. Dan ini satu bungkus, jadi penggunanya satu bungkus setengah. Ini ikan yang kecil ya. Insya Allah umpan ini cocok di segala cuaca dan kondisi air ya. Untuk mancing siang ataupun mancing malam kita gas ke. Kita akan meracik umpan kukus ya. Untuk bahan selanjutnya kita punya misan pelangi salmon ya. Ini kita gunakan semua satu bungkus pelangi salmonnya. Dalam satu adonan ini kita bisa gunakan buat 3 kali mancing ya, jadi full amis nanti aromanya ya. Untuk mandi ini kita kukus kurang lebih 25 menit sampai 30 menit saja ya, agar umpannya benar-benar matang maksimal ya. Untuk bahan selanjutnya kita punya satu butir telur ayam ya, telur bebek juga bisa, kita gunakan semuanya. Selanjutnya santan untuk merek bebas, kita gunakan semua satu bungkus. Umpan ini murni tanpa esen ya sobat. Bila sobat punya esen silahkan gunakan ya, sesuaikan saja dosisnya, jangan berlebihan ya. Kalau kita main murnian saja, insya Allah biarpun murnian berani ya. Selanjutnya susu vanila ya, rasa vanila untuk merek bebas. Ini saya gunakan semua satu bungkus.
suntikan luarnya nanti kita gunakan jauh saja kalau pas sudah di kolam ya, kalau kita mau mancing saja. Untuk penggunaan broto bebas, untuk penggunaan DO sesuaikan saja dengan ukuran ikannya ya. Kalau saya sih biasanya biarpun ikan besar ikan kecil, nanti perbungkusnya kita gunakan namisan DO 30 gram saja. Selanjutnya ini jempol amis ya, ini sisa kemarin. Kita gunakan 2 sendok makan saja. Ini 2 sendok makan ya. Untuk pengerasnya bebas, asal tawar saja, mau kinoi mau telur penyu juga bebas. Kita sediakan plastik. Ini kita bikin 3 bungkus ya sobat. Kita bagi sama rata. Ada timbangan sih, lebih baik ditimbang ya biar sama, karena saya nggak ada timbangan jadi gunakan takaran sesuai ini saja. Mungkin 1 centong setengahan ya kurang lebihnya. Untuk bagian selanjutnya kita masing-masing masukkan 2 bungkus momogi jagung bakar ya. Per bungkusnya kita masukkan 2 bungkus. Jadi biar aromanya sama ya takarannya. Jagung bakar ini harganya murah, cuma 500 rupiah saja.
menggunakan oke ya bikin umpannya. Kalau pengen lebih banyak tinggal tambahkan kimchi saja. Kita rebus, kita remas-remas dulu ya biar jagungnya tercampur. Oke sobat, umpan sudah siap kita rebus, yuk kita langsung rebus saja. Tutup peracikannya nanti kuas kita di kolam saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8, 9, 10.